di bawah bimbingan Encik Supandi. Okey. Kita masuk slide yang pertama. Okey. Kami dari kumpulan terdapat 6 orang ahli. Okey. Pertama nama saya iaitu Muhammad Nasir bin Muhammad Yusof, SO6 DTP 11S1011. Okey, kita masukkan seterusnya slide. Okey, kita masuk pada pengenalan projek. Okay, kita tengok pengenalan yang pertama. Iaitu Nenas adalah salah satu bahan dalam penghasilan krimuik, penghasilan jam, Nenas dalam tin dan sebagainya. Okey, kita masuk yang kedua. Projek yang akan dihasilkan adalah sebuah mesin pengupas buah nenas secara manual. Okey, yang ketiga, kita masuk. Projek ini direka bentuk untuk membantu proses pemotongan buah nenas. Okey, pengenalan yang keempat iaitu mesin ini menggunakan kaedah operasi mesin air kaca. Okey, kita masuk slide yang seterusnya iaitu penyataan masalah. Okey, kami mempunyai tiga yang utama iaitu mengupas kulit nenas memerlukan ketelitian. Sebabnya kerana bila kita potong nenas, kita akan nampak duri-duri tajam yang apabila si pemakan makan akan menyebabkan lidahnya gatal. Okey, kita pergi yang kedua iaitu menggunakan pisau membahayakan si pengupas. Okey, yang ketiga, waktu yang diambil untuk kupas nenas memakan masa yang lama. Okey, dengan menggunakan mesin yang dihasilkan oleh kumpulan kami, masa yang diambil agak singkat. Okey, kita seterusnya kita masuk pada objektif projek. Okey, terdapat tiga objektif utama dalam penghasilan projek ini. Yang pertama, kita lihat untuk mereka bentuk mesin pengupas kulit nenas. Okey, yang kedua, untuk mengelakkan kecederaan semasa mengupas buah nenas. Okey, yang ketiga, mempercepatkan kerja pengupasan kulit nenas. Okey, kita masuk slide seterusnya iaitu skop kajian. Okey, skop kajian terdapat beberapa skop yang kajian yang telah ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan projek ini berjalan secara lancar. Okey, kita masuk ya, skop yang pertama iaitu mesin ini direka hanya untuk memotong buah nenas dalam bentuk spring. Dia tak ada bentuk lain, bentuk spring. Okey, yang kedua, dihaskan untuk seorang sahaja dalam satu masa untuk kendalikan mesin tersebut. Okey, yang ketiga iaitu sesuai digunakan pada permukaan yang rata. Dia tak ada permukaan yang sengit, dodong semua. Okey. Seterusnya kita akan tukar presenter. Serahkan kepada Muhammad Hafiz. Dipersilakan. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz bin Rahmat sebagai mentar kedua. Di sini saya akan menerangkan tentang pengenalan buah nenas. Jadi sebelum kami menggunakan projek ini, kami telah membuat beberapa kajian, di mana yang pertama kami membuat kajian tentang buah nenas. Sebab kami punya projek ini, the main bahannya ialah nenas. Jadi nama saintifik nenas ini kita boleh tengok iaitu Ananas Comastus Elmerin. Kat Malaysia ni ada banyak jenis nenas, antaranya ialah N36, Morris, Sarawak, Jusapan dengan madu. Untuk projek kami ni, kami memilih nenas madu sebagai dia punya uji kaji. Seterusnya, saya akan menguntangkan tentang aplikasi mesin pengupas buah nenas. Okey, untuk mesin projek kami ini, kami menggunakan idea atau sistem yang berkurang sama macam mesin ais batu campur, di mana kami menggunakan sistem pusingan ikut arah jam untuk memotong buah dan buah mata yang statik. Seterusnya,
buah nenas diletakkan pada matalat kemudian ditahan oleh pencengkam. Sama macam sistem ais batu campur ni, di mana ais dicengkam dengan tapak dia dan matalat akan pusing dan menghancurkan ais tu. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Ain. Okey, seterusnya saya akan menerangkan reka bentuk projek. Okey, saya selaku ahli kumpulan dalam projek ini untuk mereka cipta bentuk mesin. Okey, ini adalah gambaran mesin yang telah saya mereka bentuk menggunakan software Inventor AutoCAD. Okey, mesin ini tidak terlalu berat ataupun suka untuk dibawa ke mana-mana sahaja, kerana ia sesuai digunakan untuk peniaga-peniaga kecil dan digunakan untuk isi rumah. Okey. Okey, ini adalah dimension mesin tersebut. Ini adalah gambaran 2D dan ini pula adalah gambaran gambaran hadapan 3D. Okey. Melihat pada slide ini, mesin ini tidaklah terlalu tinggi ataupun besar. Kerana dimensionnya agak sederhana dan mudah untuk dibawa. Okey, seterusnya ini adalah pandangan sisi. Okey, ketinggian tapak kaki mesin ini adalah 5 cm saja dan kesemua ketinggiannya adalah 60 cm. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Mihizwan. Terima kasih Mawadi.
Syarat tahniah ngantuk dan yang tidur. Saya akan menerangkan mengenai tata kerja yang akan yang kami lakukan untuk mereka cipta mesin Pak Apple Hiller ni. Apa tu? Okey. Tak maaf. Okey, ini mesin Pak Apple Hiller yang kami telah reka cipta. Jadi mesin ini mempunyai tiga main part ataupun tiga part utama. Itu terdiri daripada bahagian kerangka, bantalan dan cover. Jadi ketiga-tiga part ini mempunyai kami guna daripada bahan yang berbeza dan teknik pemasangan yang berbeza. Yang pertama saya akan menerangkan mengenai bantalan. Mesin paper pillar ini kami gunakan untuk memproses makanan. Jadi ianya amat sesuai jika digunakan keluli tahan karat. Kerana jika mata alat ini berkarat, ianya berisiko besar untuk memberi kesan buruk pada si pengguna dan ataupun si makan buah menat bahaya. Jadi kami gunakan keluli tahan karat itu stainless steel. Dan yang kedua adalah bahagian body. Itu bagi berdua, itu dia punya base dan badannya. Untuk base kami gunakan angle bar yang padu. Dan untuk bagian kerangka kami gunakan hollow square yang kosong supaya kami mudah untuk melekatkan cover dengan menggunakan rebate dan sebetulnya di drain. Dan yang ketiga adalah bahagian cover yang kami gunakan dengan menggunakan aluminium plate. Dan cover ini kami lekatkan atau dipasangkan kepada rangka ini dengan menggunakan tape rebate yang terlebih dahulu kami sediakan di bahagian hollow square ini. Dan kasih. Khususnya saya serahkan kepada FIFA untuk pembentangan selanjutnya. Assalamualaikum. Saya Nur Afifa. Pembentang yang terakhir. Saya akan membentangkan mengenai carta aliran projek 2. Jika kita boleh lihat di situ, kami mulakan dengan reka bentuk projek dan selepas kami telah menemui design yang diingini, kami akan meneruskan pula dengan seterusnya kaji reka bentuk projek. Semaknya projek itu logik dan dapat menampung dapat menjayakan objektif yang telah kami tetapkan. Dan kemudian kami akan, jika kaji reka bentuk itu berjaya, kami akan meneruskan pula dengan pemilihan barang. Ini seperti yang diterangkan oleh Hizwan dan juga Hadi tadi. Dan seterusnya kami akan pergi ke proses fabrikasi, di mana fabrikasi ini di situlah kami memproses dan membuat projek yang telah kami reka. Dan jika berlaku sebarang kesalahan, kami akan kembali balik kepada pemilihan barang. Seterusnya, setelah fabrikasi kami telah mencapai objektif yang diinginkan, kami akan meneruskan pula dengan uji fungsi projek. Jika projek kami mencapai objektif yang diinginkan dan boleh berfungsi seperti biasa, kami akan meneruskan kepada penyediaan laporan, seterusnya pembentangan akhir. Akhir sekali, cadangan. Cadangan yang telah kami bincang yang boleh dihasilkan oleh pelajar yang akan datang ialah nombor satu, motor. Kita boleh menambah motor pada mesin yang telah kami reka ini, panel popular. Dan seterusnya ialah bentuk mata alat. Kita boleh pelbagaikan lagi bentuk mata alat seperti yang telah kami hasilkan. Kami menghasilkannya dalam bentuk spring. Jadi pelajar yang akan datang boleh membentuknya dalam bentuk cube, triangle ataupun hollow. Dan akhir sekali, aplikasi mesin proses jus. Selain memproses memotong buah nenas, pelajar seterusnya juga boleh membuat mesin ini, menambahkan aplikasi ini untuk memproses jus nenas dan menambahkan lagi aplikasi lain yang bersesuaian dengan mesin ini. Seterusnya, kesimpulannya, kami berharap dengan apa yang telah kami persembahkan tadi akan dapat motivasi kepada pelajar-pelajar akan datang dan memberi
dan membantu junior-junior yang akan bergantian ke tempat kami. Dan selain itu, kami berharap projek yang telah kami hasilkan dapat membantu masyarakat. Sekian, terima kasih. Kita akan teruskan dengan demonstrasi cara penggunaan produk yang telah dihasilkan. Okey, seperti yang saya pegang ini iaitu nenas jenis madu. Okey, kita akan mulakan dengan operasi pemotongan bahagian belakang dan depan nenas. Okey, kita akan lihat macam mana proses pemotongan. Okey, pertama kita buka meja pemotongan. Okey, letak nenas dan kita buka getah pada pisau. Okey. Nenas ni kena rapat dengan cover supaya dia tidak lari. Okey, kita akan kerat . Okey. Ni proses pemotongan belah atas. Okey, pusing. Buang kedua-dua belah . Kita nampak cara dia straight. Okey. Okey, kemudian kita masukkan pada bahagian hadapan. Okey, kita buka cover dia, pintu. Okey, pertama kita angkat mata dia. Okey, kita buka penutup pemegang. Okey. Dan bahagian belakang kita akan cucuk pada bahagian pemegang nenas. Okey, macam tu. Kemudian kita turunkan mata pemotongan. Okey, macam tu. Okey, nampak. Okey, kemudian kita gunakan sedikit force untuk tekan pada buah tersebut. Okey. Kemudian kita pusing dia. Dah habis, dia akan stop sendiri. Kemudian kita masukkan pemegang kulit dia. Dia untuk mencegah daripada kulit itu mengikut apabila kita tarik isi keluar. Okay, kemudian kita tarik . Cara dia, kita dapat lihat di mana isi buah nenas itu berbentuk spring dan terlilit pada bahagian polo. Okey, kemudian kita akan buka mata alat dengan memusingkan mata alat tersebut. Kemudian kita sediakan pinggan. Cabut dulu getah dia ni. Okey, nampak di situ potongan slide by slide. Okey, nampak sedap . Okey, kita keluarkan melalui hadapan dia. Okey, itu dia. Itu yang kita nak. Okey, nampak tu cantik . Okey, kemudian kita tengok pula bagaimana kulitnya terpotong. Okey,
Okey, ini bentuk di mana dalamnya. Okey. Okey, itulah cara-cara di mana proses pemotongan menggunakan produk yang dihasilkan oleh kami. Sekian, terima kasih.